Aku udah punya mobil, kamu gak punya. Saya jalan kaki, aku naik mobil. Ngeselin banget sih ini anak. Ton, cepetan. Iya, ya udah, ini aja. Ini yang udah pasti laku, mobil mewah. Berhasil. Ayo cepetan jalan. Ayo, cepetan. Pada suatu pagi di perumahan Sidex dan Enjes. Aduh, akhirnya pagi juga. Aduh, udah kagak sabar gua mau berangkat kerja. Aduh, udah deh guys, aku mau berangkat dulu. Bentar, mandi dulu dong. Ini dia kamar mandiku. Isinya cuman toilet doang guys. Badan gua langsung seger ini kalau udah boker begini. A few moments later. Akhirnya udah seger guys, gua udah mandi. Emang begitu cara mandiku. Gak usah banyak tanya. Makan dulu deh. Ini ada apa nih? Waduh, ada pisang sama roti satu minggu yang lalu nih belum aku makan. Aduh, udah jamuran tapi lapar banget. Udah lah, gak apa-apa, aku makan dulu. Nyam. Udah lah, gak usah banyak cincong lagi, aku mau berangkat aja deh. Ini TV matiin dulu. Udah lah, mau berangkat aja, ntar keburu terat lagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Lagi pada ngapain tuh, gak ada ngalamun semua lagi. Udahlah. Ces. Pasti masih tidur tuh anak. Kebiasaan. Udahlah, aku mau berangkat aja lah. Nanti keburu telat lagi. Kok ada Alphard di sini? Wih, siapa tuh? Berhenti di situ lagi. Kok si Ces? Lu sekarang jadi sopir, Ces. Enak aja. Ini mobil baru, kan? Lah, mobil baru? Dari mana lu bisa beli mobil mewah begini? Ini kan mahal. Ya, emang mahal. Keren, kan? Lah, kok bisa sih? Aku gak percaya nih bukan mobilmu. Ini pasti deh mobil orang, ya? Kamu ini udah kebilangin nih, lihat STNK-nya. Mana? Iya lagi, guys. Namanya Ences Marences. Kok bisa sih? Bisa dong. Mobil baru. Masih kinclong. Lah, kok bisa sih? Wah, mantap banget, Ces. Emang lu sekarang kerja apa sih? Kok bisa beli mobil gini? Rahasia. Wah, mencurigakan ini, guys. Kamu ngambil mobil orang ya, ha? Ngaku, ayo. Enak aja. Wah, malah asal nuduh. Yaudah. Aku menang undian. Lah, menang undian kok bisa sih? Ya bisa lah, kamu gak tahu ya. Jadi dealer CDID ngadain undian, terus aku ikutan. Nah, pemenangnya mendapatkan mobil Alphard ini seharga 1 miliar. Wah. Waduh, kok kamu gak bilang aku sih, Ces? Aku juga mau dong kalau gitu. Beruntung banget lu bisa menang. Kalau aku bilang-bilang, ntar semakin sulit aku menangnya lah. Gak mau. Wah, parah nih, Ces. Waduh, tapi kamu beruntung banget, Ces, dapat mobil gini. Ini mobil mahal, guys. Iyalah, gak kayak kamu. Apes mulu. Ngeselin banget sih lu. Aku udah punya mobil, kamu gak punya. Saya jalan kaki, aku naik mobil. Ngeselin banget sih ini anak. Diam lu. Ya, kasihan jalan kaki. Kayak aku dong naik mobil. Serah lu dah. Ngeselin banget ya, kebiasaan lu ya, Ces. Kalau punya barang baru langsung gitu lu, sombong banget lu ya. Yeay, nyolot amat iri ya. Iri bilang bos. Ya ampun. Udahlah, terserah lu lah. Aku mau berangkat kerja. Keburu telat lagi ntar dah, mikir-mikir. Parah banget. Mana kantorku jauh lagi. Udahlah, berangkat. Set, tungguin. Kenapa lagi? Udah, aku antar aja naik mobil mewahku. Biar kamu bisa merasakan mewahnya mobil Ences. Ya. Ngeselin banget sih. Tapi ya udah deh. Kantorku jauh lagi nih. Mana aku udah mau telat lagi. Kebanyakan lihat mobilnya Sinces kelamaan nih. Yaudah, ayo. Okay. Yaudah guys, kita naik guys. Aku naik belakang ya, Ces. Jangan.
Ntar aku kayak sopir lagi. Ya, mobil begini mewah. Ya bener juga ya, si Jess. Harusnya punya sopir. Kau pakai mobil begini mah. Biarin. Sirik ya. Lah emang gitu. Ya udahlah, kita di depan aja guys. Makanya aku pikir si Jess jadi sopir sekarang. Iya. Wow. Aduh. Ya ilah, mobil begini tabrak-tabrakin guys. Sayang banget tuh bumper udah pecah tuh kali ya. Aduh. Bentar, aku baru ingat. Aku mau ngopi aja deh di sini. Loh, katanya mau nganterin. Harga bensin mahal. Udah, yang penting kamu udah ngerasain kan enak kan mobilnya. Ya, ya enak sih. Nyaman. Mobil encas gitu loh. Nah, turun. Loh, gimana sih, Ces? Katanya mau nganterin. Udahlah. Makanya kalau pengen naik mobil, beli dong. Jangan malah numpang. Nepeng. Nggak modal. Ya ampun, ngeselin banget sih lu yang ngajakin gua. Nggak, aku mau pergi aja. Katanya mau nganterin malah gitu tuh anak. Kaiset, terserah lu. Parah banget, mentang-mentang mobilnya baru guys. Sombong banget ya. Aduh, aku belum bisa punya mobil lagi. Cuma aku udah nabung sih guys dari dulu. Ini beberapa bulan lagi aku juga bisa beli mobil sih. Aduh, tapi gak apa-apa deh, aku bersabar dulu aja. Aku harus kerja keras dulu nih, biar aku juga bisa beli mobil. Si Inces cuman modal beruntung doang. Kalau aku gak guys, aku mau kerja keras aja guys, biar aku bisa beli dengan hasil jerih payah aku sendiri. Nice. Sombong banget tuh anak, parah dah. Kita disuruh jalan lagi. Aduh, udahlah. Aku berangkat kantor dulu aja. Aduh, ini dia guys, kantor aku. Tuh, tinggi banget kan gedungnya. Nah, ini dia nih kantor gua nih. Namanya PT CDID Office nih guys. Aduh, wah ini udah pada sampai nih karyawannya di sini. Aku kayaknya udah telat ini guys. Gimana ini gara-gara sinces nih. Gawat banget ini dia. Aduh, naik langsung deh. Aduh. Loh, set. Kok telat? Iya pak. Maaf pak, saya dikerjain temen. Katanya mau nganter, ternyata malah diturunin di jalan. Aduh, gawat ini guys, sinces. Wah, saya gak peduli. Besok lagi jangan telat. Awas kalau sampai telat ya, besok lagi saya potong gaji kamu. Jangan pak. Ya pak, besok lagi saya janji gak akan telat. Aduh. Ya udah sana kerja. Ya pak. Aduh. Wah parah banget gara-gara si Inces nih, aku jadi marahin bos ini. Aduh, udah deh aku kerja dulu deh. Oke, dikit lagi tinggal ngerjain. Oke, selesai juga guys. Akhirnya kerjaan kelar juga. Aduh, ini kantor aku keren nih guys. Lihat nih, dari sini kita bisa lihat Monas tuh. Lihat, mantep banget kan. Stadion juga kelihatan guys. Ini tinggi banget soalnya kantornya. Udah, ini udah jam pulang kerja guys. Pak, saya pulang dulu ya pak. Ya, jangan lupa besok jangan telat. Ya pak. Aduh, udah deh pulang dulu guys. Udah jam 5 sore nih akhirnya. Pulang juga. Wah, ini teman-teman aku guys. Mereka udah punya mobil semua nih. Aku belum punya sendiri. Dari dulu nih masih jalan, udah bertahun-tahun aku kerja di sini. Tapi tenang aja guys, aku udah nabung guys. Tinggal beberapa bulan lagi, aku juga bisa beli mobil. Udahlah, pulang dulu lah. Gila guys, ini aku udah olahraga banget ini. Tiap hari nih guys, aku begini nih, udah bertahun-tahun aku kerja di situ. Tiap hari begini ya kan, aduh, sampai malam gini, sampai gelap guys. Nah itu tuh perumahanku tuh. Udahlah, nyebrang dulu dah ini. Oke, aku menyeberang. Wis. Si Ces tuh. Wah, gawat. Kebut-kebutan dia, guys. Wah, kacau tuh anak. Kacau. Waduh, bahaya tuh anak tuh. Untung aja aku tadi ngeliatin dulu. Kalau enggak bisa ketabrak gua. Wah, kita tungguin aja nih. Kalau udah pulang nih dia nih ya. Gara-gara dia nih, kita udah dimarahin, bos. Hampir aja ketabrak lagi sama dia. Aku tungguin aja nih di sini nih. Biar tau rasa nih dia. Wah, nah itu tuh. Pulang juga tuh anak. Wey, stop dulu wey. Kenapa pejalan kaki? Kenapa pejalan kaki lu? Bentar, aku lagi parkirin mobil nih. Aduh, nabrak lagi. Kagak bisa nyetir lu. Ya ilah, nabrak depan, nabrak belakang. Sayang banget tuh mobil. Yeay, mobil-mobil kuah lu yang bingung. Nah, gimana dah parkirnya dah. Ini ntar ditabrak orang. Aduh, biarin. Biarin. Hey, Ces, turun lu. Wah, kenapa nih? Wah, udah bikin aku tadi dimarahin bos. Mana lu tadi kebut-kebutan di situ?
Udah mau ketabrak nih aku nih. Yeay, salah sendiri gak punya mobil. Makanya, beli mobil dong. Oh iya, aku lupa. Kan kamu pejalan kaki. Iya, kagak mungkin beli lah. Wih, lu juga beli gara-gara dapat undian doang. Asrah lu lah, Ces. Asrah lu. Jangan pergi. Jangan pergi, sahabatku yang iri. Sahabatku yang iri. Ah, serah lu dah. Serah. Mentang-mentang mobilnya baru gitu banget dia. Wah, parah. Udah lah. Aku harus sabar. Sabar. Biarin aja lah, guys. Aku gak peduli lah. Ntar juga dia kena batunya sendiri. Udahlah, aku harus kerja keras. Biar aku juga bisa beli mobil, guys. Hari yang indah di Bikini Bottom. Sampai Bikini Bottom, aduh, gara-gara nonton SpongeBob kemarin nih jadi Bikini Bottom dong. Aduh, ya udah deh guys, jadi guys hari ini aku excited banget, sedek banget nih. Udah beberapa bulan semenjak Sinces beli mobil dan akhirnya aku juga bisa mau beli mobil sendiri di sekarang. Tabunganku udah cukup. Okay. Jadi aku udah nabung dari dulu guys. Dari bertahun-tahun yang lalu aku nabung, bersabar ya kan. Tiap hari aku jalan biar ngirit. Sekarang akhirnya guys aku bisa beli mobil juga. Aduh, gimana? Itu Sinces tuh lagi kagak di rumah dia guys. Aduh, kebetulan banget ini. Kita bisa langsung berangkat aja. Soalnya aku malas guys. Ntar kalau dia tahu kita beli mobil, dia malah jadi kepo terus ngeledek-ngeledekin kita lagi cuy. Langsung berangkat aja guys. Woohoo, dealer car driving Indonesia, I'm coming. Akhirnya, wah ramai banget nih dealernya guys. Aduh, kalau kita mah ini beneran punya duit ya guys ya. Kalau Sinces mah dia kagak punya duit sebenarnya. Dia beruntung doang tuh, udah bisa dapet alpartnya tuh. Kalau enggak mah kagak bisa beli dia. Tapi sombongnya bukan main guys. Ini kok ada alpart sih di sini? Jangan-jangan alpartnya Sinces lagi nih. Aduh, aku kagak apal lagi plat nomornya. Ah, kagak tahu dah, bukan kali ya. Paling mobil orang lain guys. Waduh, wah keren banget. Wih, permisi mbak, saya mau beli mobil. Baik pak, silakan. Dah, maaf, ini dengan mbak apa mas ya? Ya dengan mbak dong, masakan. Mobil apa? Waduh, gawat juga ini guys. Kenapa mukanya kurang meyakinkan gini? Waduh, permisi. Oh, ya pak. Selamat datang di dealer CDID. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ah, ya ada, Pak. Nah, gini dong, lebih meyakinkan. Saya cari mobil, cuman mobilnya itu yang harganya di bawah 30.000, Pak. Soalnya uang saya cuma 29.000. apaan tuh? Tidak, Pak. Silakan. Oh, ya, Pak. Ada. Silakan dipilih. Oh, baik, Pak. Ada apaan aja, nih? Kami miliki sedan, Pak. Yaitu adalah Volvo 740 tahun 1988. Waduh, ini kan tahun 2021 ya guys. Sudah berapa puluh tahun tuh. Masa gak ada yang lain sih pak? Hanya itu saja bapak. Yang lainnya harganya di atas itu. Waduh, ya ternyata mahal-mahal guys. Tuh ini aja sampai 700.000. Yang tahun 2017. Yang tahun 2021 mana nih? Kita lihat guys tuh 2021 udah 500.000, 700.000 mahal banget. Duit kita cuma 30.000 dong. Waduh, kagak ada lagi nih. Kita cari-cari deh. Ini 90.000 nih paling murah. Kagak ada lagi guys. Ini, waduh, pickup aja mahal banget. 200.000 pickup. Ya ampun. Waduh, lah, ini 2 juta lagi paling mahal ini guys. Wah, cuma bisa beli ini mobil tua nih. Wah, tapi gimana ya? Bingung dah gua. Udahlah, kagak apa-apa. Kita beli aja. Yang penting kan fungsinya, guys. Kagak usah pedulin tuh Sinces. Biarin aja tuh dia ngoceh mulu ya. Kita belinya yang warnanya biru aja deh. Biar lebih fresh warna catnya. Kalau kita ambil ini udah kayak kusam gitu ya, guys ya. Udah ini aja. Biar kayak warna channel series gaming ya, guys ya. Nah, yang ini nih. Nice. Ya, pak, saya beli, pak. Baik, pak. Terima kasih, pak. Ya, sama-sama. Mobilnya bisa langsung diambil? Bisa, bapak. Oke pak, waduh, mobil baru. Loh, set, kok lu di sini? Lah, Ences lu, kok lu di sini sih? Iyalah, aku kan servisin Alparko. Lu ngapain di sini? Gak mungkin sih kalau beli mobil. Oh, aku tahu, lu lagi servis ya? Lah, servis apaan? Servis kaki. Biar gak tekor tuh kaki kalau jalan kaki. Wah, parah banget lu ya. Aku di sini beli mobil. Hah?
Hah? Beli mobil? Gak mungkin. Duit dari mana? Ya adalah, aku kan nabung. Aku kan dari dulu nabung terus. Makanya aku jalan kaki, aku sabar. Sampai uangnya kekumpul, sekarang aku udah bisa beli. Kenapa lu, ha? Gak percaya. Emang lu beli mobil apa? Ada deh, gak usah tahu. Mobil apa? Rahasia, udah. Aku mau naik mobil baruku dulu. Set, tungguin. Jangan dulu. Aduh, mana nih mobilku? Aku pengen buruan naikin nih. Biarinlah Sinces, biarin. Mau dia ngomong apa aja kayak bodo amat. Mana mobilnya? Aku pengen lihat. Ya sabar, abis ini diantar. Wih, mobil baru aku. Udah datang juga. Waduh. Wah, akhirnya. Silakan, Pak Set. Terima kasih sudah membeli dari dealer kami. Selamat menikmati mobilnya. Ya, Pak, makasih. Wow, mobil baru. Waduh. Mantap kan, guys? Iya, mobil tua. Tabrak sedikit peyok. Karatan. Babrak. Ya ampun, parah banget sih lu, Ces. Aku beli mobil ini pakai kerja keras, pakai jerih payah aku sendiri, pakai uangku sendiri. Lalu mobil begituan. Tapi menang dia lu, menang dia doang. Biarin, yang penting keren. Nggak kayak punya mo. Ya terserah gua lah, mobil itu yang penting fungsinya. Kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Bukan malah banyak gaya kayak lu. Terserah lu aja. Bilang aja iri. Ternyata mobil tua. Serah dia aja lah guys, aku mau pulang. Dah, serah lu. Serah lu, lihat nih. Mobil tua-tua gini punya sunroof guys, keren juga ya. Dah, aku mau pulang dulu. Selamat jalan, orang sombong. Dasar sirik. Udah guys, biarin aja guys. Sinces mau ngomong apa aja. Yang penting aku udah bisa beli mobilku sendiri. Hasil jerih payahku sendiri guys. Nice. Wuhuu. Akhirnya. Aduh, aku mau pulang dulu deh. Oke, masuk perumahan. Waduh, parkirin dulu di sini. Kita parkirinnya hati-hati guys, kagak kayak Sinces. Oke, dikit lagi. Hup, hup. Oke, mantap. Nah, gitu dong parkirin mobil. Nah, wuhuu, akhirnya. Wah, pulang lagi dia. Wih, mobil baru nih. Mobil baru seralu dah. Ah, udah. Aku mau jalan-jalan dulu dengan mobil mewahku. Ih, gaya banget lu. Waduh, kacau tuh anak guys. Kacau, kacau. Udah lah, terserah dia aja. Aku mau istirahat dulu. Besok aku mau berangkat kerja pakai mobil baru aku. Yang penting fungsinya guys, bukan gengsinya. Udah lah. Wah, hari udah malam juga nih. Aduh, udah mulai ngantuk. Oh, saatnya tidur. Selamat malam, mobil kesayangan. Tidur dulu. Nah, itu dia, John, rumahnya. Tutup mobilnya kelihatan. Wah, bener ya. Ada Alphard di situ. Mana gak ada yang jaga, gak ada gerbangnya juga. Wah, cepetan, kamu ambil aja. Tapi jangan lupa lo ya, nanti hasil penjualannya bagi sama aku. Iya ya, tenang. Ya, dari sana cepetan. Aku tungguin. Iya ya, aku ambil sekarang. Wah, ini dia nih. Wah, ini kalau dijual pasti mahal banget. Tak mobil juga tuh. Ya, ini mah mobil tua. Kagak laku ini mah. Ton, cepetan. Iya ya, ya udah, ini aja. Ini yang udah pasti laku, mobil mewah. Berhasil. Ayo cepetan jalan. Ayo cepetan. Kita pergi dari sini. Berhasil, ayo cepetan. Kita kaya. Mantap. Wuhuu. Kita harus sembunyi mobilnya. Ya kamu benar. Sembunyi dulu. Mobil Alphard kesayangan. Besok jalan-jalan lagi ya. Aduh, akhirnya pagi hari juga. Aduh, aku mau buruan berangkat deh. Udah gak sabar aku. Alah, udah gak usah mandi, gak usah makan. Dal, mau berangkat aja. Mobil baru. Kenapa lagi tuan? Kenapa lu? Lah, mana mobil lu? Mobilku hilang. Ya. Kalau malah senang.
gimana sih? Disalah sendiri. Dari kemarin sombong liatin mobilku. Lihat tuh, mobilku masih aman, kinclong, kagak ada maling, kagak ada yang mau ngambil mobil beginian. Salah sendiri, sombong banget sih lu. Aduh, gimana nih? Mobilku hilang. Tidak. Aduh, gimana sih? Dari malam aku juga gak denger apa-apa sih guys. Kok bisa ya rumah kita kemalingan? Oh ini, soalnya rumah kita pinggir jalan nih. Pasti malingnya lihat tuh waktu dia lewat. Terus ini juga kagak ada pagernya guys. Wah gawat nih, kita harusnya pasang pagar di sini, Ces. Kita harus ajuin nih ke Pak RT nih. Waduh, gimana dong? Gimana, aku juga gak tahu. Sekarang aja lu nangis lu ya. Tolongin aku dong, Ces. Minta tolong lagi. Nah, kemarin ngeledin kita terus. Ya udahlah, karena aku berbaik hati. Ya udah, ayo kita cari tuh mobilmu. Hah, seriusan kamu bantu aku? Ya udah, ayo kita cari. Tapi kita naik apa? Ya naik mobilku lah. Waduh, naik mobil tua. Maksudku, ya udah ayo. Itu banget sih, terserah lu dah mau cari apa kagak. Sini, kamu ikut. Iya. Aduh, ya udah guys, kita cariin aja. Kasihan nih anak. Kalau enggak kita laporin aja ke polisi, gimana, Ces? Aduh, boleh juga sih. Ya udah, ayo. Dan Ces, udah, kakak usah nangis. Kita udah sampai nih, kita laporin aja ke Pak Polisi. Nangis mulu, kemarin ngeledekin gua lu. Habis tuh mobil keren banget. Mobil mahal, gak kayak punya mopo, bro. Hey, mobil udah hilang masih aja gitu lu ya. Kan emang fakta. Terlalu dah, ayo kita lapor dulu nih ke Pak Polisi. Permisi. Permisi Pak. Pak, halo. Waduh, Pak polisinya kenapa nih, Ces? Kenapa dia duduk malah hadap ke sana? Hey, Pak, orangnya di sini. Oh, ada tamu. Ada tamu gimana sih, Pak? Mau tidur. Oh, ya. Ada yang bisa polisi bantu? Tolong, Pak. Mobil saya hilang, dicuri. Waduh, bagaimana kronologi kejadiannya? Jadi, pada saat itu, saya tidur. Terus, bangun pagi, mobilnya udah hilang. Maksudnya? Gimana sih, Ces? Jelasin gak jelas? Ini loh, Pak, mobilnya Ces ini teman saya hilang di rumah, di garasi, di carport depan rumahnya. Dimaling orang, kita nggak tahu, Pak. Waduh, kok bisa sih? Ya sudah, kami akan membantu ya. Kita akan coba patroli dan saya akan bantu untuk menangkap pelakunya jika ketemu ya. Ya udah Pak. Ya udah, ayo kita berangkat. Nah, coba nih kita masuk dulu ke perumahan ini nih. Sini Pak. Iya. Siapa tahu malingnya di sini. Mana mungkin Pak, orang-orang di sini tuh pada kagak ada orang di sini, pada kerja semua. Ya udah, ayo kita lanjutkan keliling lagi. Aduh, gimana sih Ninces? Tolonglah Ces, bantuin dulu. Kita keliling cari-cari. Ya ilah, yaudah. Tuh, situ kagak ada. Nih, tempat-tempat ini nih. Kagak ada juga sebelah sana. Oke, lanjutkan lagi. Kita harus coba cari. Ah, Bapak main dibayar buat ginian. Saya kagak ini. Udah nyetir, capek nih aku. Wah, ngomong-ngomong nih mobilnya enak banget ya. Wah, yang bener Pak. Iya, saya tuh suka sama mobil-mobil klasik begini. Keren, nice. Saya aja pengen loh. Langka ini mobilnya. Masa sih? Iya, banyak yang suka. Tuh kan Ces, aku bilang juga apa. Coba kita belok ke kanan sana, kanan. Sini Pak. Iya. Waduh, lawan arah nih kita. Oh bukan, sini nah. Belok kanan sini. Oke. Ini kemana sih, aku belum pernah kesini guys. Aku juga belum pernah. Wih, ada SD di situ. Kita ada SD-nya cuy. Nah coba kita jalan pelan-pelan. Siapa tahu maling itu sembunyiin mobilmu di sini. Ya udah kita coba. Aduh, ini sekarang tuh kita di mana sih? Itu! Wah, itu mobil saya Pak. Oh, bener apa bukan? Coba aku cek dulu plat nomornya. Wah, ini mobilku. Waduh, berarti malingnya di daerah sini. Wah, bener nih guys, ketemu nih mobil Sinces. Oh, siapa tuh? Oh, hei kamu. Kabur. Waduh Pak, stop dia Pak. Hei, jangan lari. Jalan kaki aja, saya capek. Ampun Pak. Nah, gimana sih itu polisi? Malah ngajak jalan kaki, dia aneh banget. Ya ampun, akhirnya mobilku ketemu. Mobilku tersayang. Ya ampun, segitunya banget. Makasih, Seth, pinggir.
mobil mahal mau lewat. Ya ilah, sombong amat. Ini aku udah bantuin. Iya, makasih. Minggir, mobil tua. Seralu dah. Sering banget udah dibantuin juga. Aduh, sampai malam gini, guys. Wuhuu. Akhirnya. Ow. Tuh kan, nabrak kan. Aduh, parah banget, Sinces. Kita udah bantuin juga. Masih juga diledekin ya kita ya. Udahlah, bodo amat, guys. Yang penting kita berbuat kebaikan, guys. Udah, aku mau pulang, ah. Dasarnya, udah maling mobil Encik yang sangat keren ini. Nggak kayak mobilnya Sid kuno. Hei, udah pak, kita bawa ke kantor polisi. Oh, ini orangnya guys, yang maling guys. Baik, langsung saya bawa aja ini. Oh ya, saya numpang mobilnya ya. Ya pak, naik mobil saya aja. Jangan naik mobilnya Sid, nggak enak. Ayo pak, bawa kantor polisi. Ayo, masuk kamu. Waduh, bahaya nih Sinces, sombong banget sih. Wah, udah aku bantuin juga. Aduh, terserah dia aja deh. Yang penting kita udah berbuat kebaikan, guys. Kagak apa-apa. Biarin aja dia mau ngomong apa dah. Wow, yippee. Akhirnya, kamu balik juga mobil kesayangan. Aku gak bakal biarin kamu pergi lagi dariku. Sayang. Pagi-pagi dari bos sendiri. Gimana kalau kita jalan-jalan aja yuk. Kita ke Candi Borobudur nih. Mumpung hari Minggu. Wah, boleh juga tuh. Ayo kita naik mobilku aja. Nanti biar mobilmu di sini aja. Biar aman. Ya, naik mobil begituan. Gak mau. Selit banget sih. Yaudah, terserah lu lah. Pakai mobil sendiri-sendiri aja. Gimana? Oke, ayo. Wah, ngeselin banget Sinces, guys. Tapi aku masih sabar, guys. Biarin aja lah, ya. Udah, kita jalan-jalan aja yuk, guys. Kita akan ke Candi Borobudur, nih. Mobil putu di belakang. Terserah gua. Parah banget. Ayo. Tungguin dong. Oke, guys. Kita akan coba ke Candi Borobudur, ya. Sama si anak songong satu ini. Wah, itu dia, guys. Udah kelihatan tuh, guys. Wah, ini dia, nih. Ini udah deket, nih, sama Candi Borobudur, nih, guys. Waduh, mantep banget. Bentar lagi kita pasti sampai nih. Sinces udah ngilang aja, woi. Sombong banget dia ya, guys ya. Biarin aja tuh anak tuh. Aduh, aku harus sabar sama tuh anak ya. Sombongnya bukan main. Aduh. Nah, ini nih, udah deket nih. Tolong. Apaan tuh? Apaan tuh? Tolong, kok kayak Ces? Tolong. Mobilku kecepat. Lah, kok bisa dah? Malah jebur situ, nalak kocak dah. Aku tadi terlalu ngebut-ngebut, terus nggak bisa ngerem, akhirnya jebur situ. Ya ilah, gimana sih lu? Lihat tuh guys, mobilnya Ces. Waduh, terus beneran jebur situ dong. Itu masih bisa diselamatin tuh Ces. Kamu serius? Gimana caranya? Bentar ya, aku bakal coba. Kita coba lihat guys keadaannya. Waduh, ini di dalam laut cuy. Kita coba guys, karena si Inces sudah ngeselin banget. Gimana kok kita ceburin sekalian aja woi. Udahlah, biarin, aku udah kesel banget sama dia. Mending kita hilangin handremnya biar nyebur tuh mobil. No. Wow. mobilnya nyebur. Tes. Gimana? Mana mobilnya? Mobilnya tuh nyebur. Bye. Kalau gitu sih. Cara lu tuh sendiri, ngeselin. Berhenti, kembaliin mobilku. Kabur guys. Awas lu ya, Sid. Lu yang ngeselin. Salah sendiri, sombong. Kena karmanya lu kan. Kita tinggalin aja guys. Waduh, puter balik. Salah jalan. Yaudah deh guys, aku sedek banget ini udah kerjain Sinces. Kita bakal ke Candi Borobudur ini. Thank you banget sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa kalian klik like dan juga subscribe. Oke, itu dulu aja. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Aku mau ke Candi Borobudur dulu nih. Bye. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.